Dipersembahkan oleh Didukung oleh Rapat Paripurna DPR diwarnai dengan aksi kampanye Capres yang digaungkan politikus Partai Golkar Dave Laksono. Kampanye Capres itu disampaikan di tengah-tengah rapat paripurna usai fraksi Partai Golkar memberikan pandangannya terkait dengan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang disampaikan pemerintah. Hari ini DPR kembali menggelar rapat paripurna ke-24 pada masa persidangan kelima tahun 2023. Salah satu agenda rapat paripurna mendengarkan fraksi-fraksi atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang disampaikan pemerintah. Pandangan fraksi Partai Golkar disampaikan salah satu politikusnya Dave Laksono. Usai menyampaikan pandangan fraksi Golkar, Dave langsung mengambil kesempatan untuk berkampanye. Aksi Dave mengkampanyekan Capres langsung disambut riuh anggota DPR lainnya. Dr. Haji Adis Kadir. Golkar Indonesia, Erlangga Presiden. Terima kasih kepada juru bicara fraksi Partai Golkar yang tepat waktu lebih sedikit saja